Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat garang asam ayam. Ini rasanya enak banget, pedas, seger, gurih. Cara buatnya juga gampang. Ini buatnya tanpa daun pisang ya teman-teman. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, ini kita tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini kita tumis hingga layu ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan cabai-cabaiannya. Ini udah saya iris-iris seperti ini. Tambahkan bumbu aromatiknya, daun salam, serai, terus lengkuas dan juga jahe, daun jeruk. Kemudian ini kita tumis hingga mengeluarkan bau harum. Kalau udah, ini kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Untuk ayamnya ini saya potong kecil-kecil ya teman-teman, atau sesuai selera kalian aja. Nah, ini kita ungkep ayamnya dulu sebentar sampai berubah warna seperti ini. Selanjutnya tambahkan 200 ml air. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan terakhir kalau suka ditambahkan sedikit micin. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu ini kita masak ayamnya hingga setengah matang. Kalau udah, ini kita masukkan santannya. Dan terakhir ini kita masukkan potongan tomat dan juga cabai rawit utuh. Berhubung di rumah saya susah banget buat nyari belimbing wuluh, jadi ini saya pakai tomat hijau aja. Tapi rasanya tetap enak teman-teman. Nah, ini kita masak sebentar hingga matang. Nah, ini dia garang asam ayamnya udah matang. Tadi udah saya cek rasanya udah enak banget. Ini tinggal kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia garang asam ayamnya udah jadi. Ini rasanya enak banget, pedas, asam, gurihnya pas. Cara buatnya juga gampang banget tanpa daun pisang. Semoga kalian suka dengan resep kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.